yang bisa tenang di hadapan Tuhan, mampu lepas dari ikatan duniawi, dan biarkan Tuhan penuhi mereka. Siapa tak bisa tenang di hadapan Tuhan? Manusia yang kotor, tak terkendali, dan mereka sangat puas diri. Mereka yang bisa tenang di hadapan Tuhan adalah orang saleh yang rindu Tuhan. Mereka yang bisa tenang di hadapan Tuhan peduli tentang hidup dan persekutuan dalam roh. Mereka yang bisa tenang kehidupan mereka munafik tanpa masa depan. Umat Tuhan dapat berbicara.